Halo sahabat Bandung, jumpa dan jumpa lagi masih di Ganjiga dan Purbalingga. Seperti biasa, kita sekarang masih ada di Mas Ganjiga dan Purbalingga. Untuk edisi sekarang kita akan bahas untuk edisi jumbo-jumbo guys. Apa yang nanti kita akan perlihatkan itu adalah sancang jumbo prospek yang nantinya akan dijadikan suatu konsep petarung di kemudian hari. Bagaimana karakter, tampilan, dan bentuknya? Maka dari itu ikut terus video kali ini dan selamat menyaksikan. Oke guys, langsung nah, tadi sudah kita jelaskan untuk edisi kali ini kita akan bahas untuk jenis sancang jumbo prospek mantap yang kedepannya akan dijadikan suatu konsep petarung, tapi masih proses panjang. Yang penting kita sudah punya bahan dasarnya dulu guys, untuk bahan dasar yang nanti akan kita review atau akan kita bahas untuk sancang ada dua guys. Itu di sang satu sudah terlihat dari tadi untuk sancang jumbo hampir lebih, dan ini yang satunya tuh sekali segede paha juga lebih, dengan karakter super subur terus mantap. Udah seperti guys nih, jadi perbandingan dari segi tangan gajahnya gede banget, apalagi yang ada di belakang tuh. Untuk sedikit tambahan informasi untuk sancang ukuran jumbo-jumbo kayak gini, untuk di era sekarang ini sudah agak lumayan susah untuk dicari, karena kebanyakan mayoritas petani atau pembonseh itu nggak bikin los-losan. Jadi ketika udah ada tanda-tanda kehidupan, nanti kemudian pada diprogram akar, otomatis pada bagian atas dipenggal atau dipotong untuk jadi pembesarannya agak melambat. Otomatis ketika menghasilkan karakter jumbo itu agak sudah menurun drastis karena pada sudah pada diprograman. Ini kita punya tuh guys jumbo mantap sekali. Ini diproses memang masih sangat panjang untuk jadi konsep kedepannya, tapi yang sudah punya punya dulu sancang jumbo nih. Dan untuk yang satu lagi kita akan perbandingan menggunakan tangan saja guys, karena ini berat sekali kita angkat. Untuk satu orang ini lumayan kesusahan karena ini kemungkinan ada 6 kiloan beratnya guys. Jadi kita nggak anggap kita pegang saja. Untuk dari segi badan aja ini 3 kali lipat lengan saya guys, gede sekali tuh. Dengan dari karakter akar super subur tuh, super sekali, mantap nih, hampir sebuah lebih gede ya tuh, tuh gede banget guys tuh. Sekali kita akan coba angkat juga nggak apa-apa, coba bisa banget tuh, mantap sekali guys dengan ukuran tuh. Sebuah lebih gedenya dari segi perakarannya, mantap juga. Sebenarnya di sini kita banyak sekali bahan-bahan bonsai guys, dari berbagai varian macam karakter, tapi untuk edisi kali ini kita akan fokuskan ke sancangnya saja tuh, karena untuk jenis sancang sendiri itu sangat rekomendasi untuk bagi para pemula untuk belajar di dunia perbonsaian, karena dari segi daya hidupnya sangat mudah, dapat dikembangkan juga sangat mudah menggunakan step batang, cangkok, okulasi dan sebagainya guys.
sekarang kita akan review lagi untuk jenis sanjang ini guys. Ini bisa dikatakan masih sangat subur fresh, bisa dibuktikan dari walaupun sudah didongkel tetap ada daunnya yang tersisa hijau tua, subur banget guys. Itu membuktikan bahwasanya pohon ini kekuatan dan kebandelan dan hidupnya sangat tinggi, bisa dibuktikan dari ketika ini sudah dicabut pun ini masih subur fresh, enggak ada kendala apapun. Tuh, mantap sekali. Mantap. Tuh. Ini juga mantap. Ya, untuk pada ini kita hanya memperlihatkan koleksi kita yang kemarin kita bongkar untuk jenis sanjang jumbo prospek di luar biasa mantap. Untuk tambah informasi untuk sanjang jumbo ini juga kita nanti akan jual juga, nggak apa-apa kalau ada yang minat. Dan kejar masuk ke rumah kami 0895-021-9677. Tuh lanjut ya, nanti bisa neko-neko, kalau deal pasti nanti kita akan kasih bonus guys. Ini mantap sekali jumbo dan kemungkinan belum banyak orang yang punya untuk jenis sanjang jumbo kayak gini. Jadi nanti ketika para sahabat pencari besar memiliki jenis sanjang jumbo ini, lumayan bangga dan gagah untuk nanti dijadikan pajangan rumah atau diproses atau kemudian nanti diikutkan kontes, tapi nanti. Oke okay. Guys, mantap sekali ya. Oke, sahabat percaya, kiranya cukup sekian dulu video kali ini kita bahas untuk jenis sanjang jumbo prospek mata ukuran luar biasa gedenya beserta lebih dengan karakter super oke, super oke. Semoga video kali ini dapat menghibur dan menginspirasi dan bermanfaat untuk para sahabat penjualan sana yang selalu setia proses atau mengembangkan berbagai macam bahan bonsai untuk dijadikan suatu bonsai petarung yang mantap. Oke. Akhir kata seperti biasa, salam satu hobi, salam bonsai mania, dan salam dari kami Gilbert dan Purbalingga.